Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita kembali berjumpa lagi di majlis Alhamidiyah. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga apa yang menjadi niat dan menjadi hajat di hati kita semoga dikabulkan oleh Allah taala. Semoga berkah majlis ini menjadi salah satu penyebab Allah akan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bi khairin wal afiyah, amin rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, habil khusus kepada guru kita Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah, dan juga kepada Al-Habib Bagir bin Idrus Al-Mashkur, dan juga kepada akhina Al-Ustaz Muhammad bin Faisal Al-Hamid wal-Habib Hamzah Al-Haddar, dan para habaib yang hadir di malam ini, para asatid, para kiai, para tokoh. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kembali kita bisa belajar ada di majlis ini. Semoga ilmu-ilmu yang selama ini kita dengarkan dijadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Maka dari itu, hijrah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun baru kita selalu memperingati pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, selama semata-mata menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah adanya Fathul Mekah, yaitu kemenangan kota Mekah. Tetapi yang ada yaitu adalah al-jihad, yaitu kita diperintahkan setelah menangnya Islam, kita diperintahkan untuk berjihad, yaitu adalah berjuang, berjihad untuk melawan hawa nafsu. Karena itu adalah jihad yang paling besar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah peperangan beliau, daripada peperangan yang hebat yaitu perang Badar, beliau mengatakan raja'na min jihadil sugra ila jihadil kubra. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Maka para sahabat mengatakan, apa jihad yang besar itu wahai Rasulullah? Yaitu Rasulullah mengatakan jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, musuh yang terbesar yang ada dalam dirimu, kata Nabi Muhammad, nafsuka alladhi baina janbek, yaitu nafsu yang ada dalam dirimu itulah musuh terbesarmu. Karena musuh kita di dunia sebahaya apapun tidak akan menyebabkan kita masuk neraka, mentok mati pak. Tapi kalau nafsu ini kalau tidak kita kalahkan, mungkin jasad kita hidup tapi hati kita mati. Yang berbahaya bukan dunia saja, tapi bisa menjadi sebabnya kita terpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan bahwa pengaruh daripada syaitan itu bisa kita kalahkan dengan zikir. Kita baca wirid, pengaruh syaitan akan hilang. Tapi pengaruh hawa nafsu tidak akan hilang dengan zikir, kata beliau. Karena banyak orang yang ahli zikir, orang yang ahli ilmu,
dia masih tertipu dengan hawa nafsunya. Lalu Sayyidi Habib Umar beliau memerintahkan kita untuk banyak zikrul maut. Kita banyak ingat kepada kematian, maka dengan ingatnya kematian itulah akan menjadi sebab kita ini mengalahkan hawa nafsu kita. Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib beliau mengatakan, yang bagi li talibil ilm, sepatutnya bagi orang yang belajar ada di tempat majlis ilmu, dia tidak pulang kecuali alaihi saiful azam, kecuali dia pulang membawa pedang yang bernama saiful azam, yaitu pedang untuk memotong segala keinginan jelek dalam hati kita. Maka dikatakan as-siddiq saiful murid, sifat sungguh-sungguh itu adalah pedang bagi seorang murid. Ketika ada keinginan jelek dalam hati, lalu kita potong. Setiap kita ingin maksiat, kita potong. Setiap kita hayal berbuat dosa, kita potong, kita potong, kita halangi. Pemotongan hawa nafsu itulah salah satu cara yang diajarkan oleh Imam Muhaddad supaya kita punya nafsu terdidik dan segala keinginan kita menjadi batal karena kita ingat bahwa semua yang kita lakukan berujung kepada kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita diberikan kemenangan oleh Ta'ala, nggih. Kemudian yang kedua yaitu adalah an-niyah, yaitu adalah niat, kata Rasulullah. Karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan kita punya nafsu dan tidak mungkin kita bisa beramal soleh dengan baik kecuali dengan didasari niat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila sawarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak pernah melihat jasad kita. Allah tidak pernah melihat latar belakang daripada kehidupan kita. Bukan itu yang menjadi penilaian Allah kita masuk surga atau masuk neraka. Tetapi yang menjadi penilaian Allah kita layak atau tidak di surga atau kita layak atau tidak di neraka itu adalah kadar kehati kita dan niat yang tersimpan di dalam hati. Maka dari itu kebajikan yang kita lakukan tergantung dengan niat yang kita lakukan. Karena Allah Ta'ala hanya minta keseriusan dari kita, Pak. Allah hanya minta usaha. Nanti yang memberikan jalan adalah Allah Ta'ala. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah Ta'ala, kepada kami, Allah Ta'ala sungguh serius dia akan mendekat diri kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan menunjukkan jalan. Sehingga para ahli hikmah mengatakan, jalanlah engkau sendiri, maka nanti Allah akan datangkan orang yang akan menemanimu dalam perjalananmu. Para ulama mengatakan perjalanan itu tadi semangat dalam ibadah, kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka tidak ada pintu untuk kita membuka pertolongan kecuali kita membuka pintu niat dalam hati kita. Karena Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat beliau mengatakan, man fataha baban min abwabi niyyah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufik. Siapa orang yang dia itu membuka satu pintu niat, maka Allah akan membuka bagi dia 70 pintu taufik. Maka 70 pintu pertolongan akan dibuka saat kita menginginkan kebaikan dalam hati kita. Maka itu hadirin rahimakumullah, dalam tahun yang baru ini mari kita perangi kita punya syahwat dan semangat kita dalam beribadah. Dan tidak mungkin kita bisa lakukan itu semua kecuali kita menata niat. Karena niat-niat yang ada dalam hati, kita niat di tahun ini kita akan meninggalkan perkara yang makruh. Kita berniat di tahun ini kita akan istiqomah melaksanakan sholat duha. Kita niat di tahun ini kita akan istiqomah sholat tahajud. Kita niat akan istiqomah di hari-hari ini, di tahun yang baru ini. Setiap hari kita akan baca Al-Quran walaupun satu juz. Niat demi niat yang ada dalam hati, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita karena 70 pintu pertolongan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersatu, untuk kita selalu merapikan saf. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalian di akhir zaman tidak akan kalah karena pengaruh daripada orang-orang yang di luar Islam. Tetapi orang di luar Islam akan mengalahkan kita, kata Rasulullah, at-takhris bainahum. Justru kita orang-orang Islam ini akan dibuat perang satu dengan lainnya, akan terjadi persaingan satu dengan lainnya, semuanya karena dasar dunia dan hawa nafsu. Kadang takmir satu, masjid satu dengan masjid satunya diadu, majlis satu dengan majlis lainnya diadu, antar guru diadu, antar habaib dengan kiai diadu. Memang itu cara syaitan untuk memecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang ketiga yang perlu kita lakukan di tahun yang baru ini, merapikan saf.
kita menyatukan hati supaya tidak ada perpecahan lagi di antara umat Nabi Muhammad. Karena ketika umat bersatu, Nabi Muhammad mengatakan yadullah ala jamaah, pertolongan Allah akan diberikan selama orang itu masih bersatu. Dengan banyak silaturahmi, kita bertemu satu dengan lainnya di majlis seperti ini, dengan kita menata niat dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu, maka arwahul mukmin yang sering berjumpa ini akan dijadikan satu. Dikatakan oleh Sayyidi Habib Umar, inna arwahul mukmin idha talagat tasagat, sesungguhnya arwahul mukmin apabila saling bertemu maka akan saling rindu. Wa idha tasagat tahabab, kalau sudah rindu maka tumbuh cinta satu dengan lainnya karena benih daripada silaturahmi yang kita lakukan. Al-Imamul Haddad dalam diwan beliau mengatakan, ketika sudah terjadi talin silaturahmi, kita menata niat di tahun yang baru dan bertekad untuk mengalahkan hawa nafsu, Imam Haddad beliau mengatakan, waskihi bima iziyarati, maka pohon persaudaraan itu siram dengan air silaturahmi satu dengan lainnya. Maka hubungan yang seperti ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu di tahun yang baru kita berusaha mengalahkan syahwat dengan kita banyak ingat kematian, duduk dengan orang soleh, memperbanyak puasa, kemudian kita menata niat yang banyak, kita beramal baik ada di tahun ini, maka Allah akan berikan kemudahan. Setelah itu kita rapikan soft di tahun yang baru ini, jangan sampai ada perpecahan dengan kita saling silaturahmi, menebar cinta satu dengan lainnya. Disitulah akan turun pertolongan dari Nabi Muhammad SAW dan akan turun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berkah majlis ini hati kita disatukan oleh Ta'ala, dan semoga Allah perbaiki keadaan kita di tahun yang baru ini, dan semoga niatan yang ada dalam hati kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ibadah yang meleset di tahun yang lalu semoga tidak terulang di tahun yang akan datang. Dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu semoga tidak terulang di tahun yang akan datang. Semoga tahun ini menjadi tahun pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tahun persatuan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tahun kebahagiaan bagi kita semuanya. Semoga apa yang tersimpan dari niat dalam hati kita semoga tahun ini dikabulkan oleh Taala, dan harapan kita semoga guru-guru kita yang ada di majlis ini dan yang ada di luar sana, dan semua para da'i, para asatid yang berjuang di medan dakwah, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan, dan semoga datangnya Sayyidi Habib Umar ke Indonesia nantinya akan menumbuhkan hati kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita ditakdir bisa berjumpa, duduk bersama dan belajar dari orang-orang yang saleh. Dan apabila tiba saatnya wafat, semoga Allah ambil usia kita dalam keadaan khusnul khatimah, bi khair walafiat wa ala kunya salihal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.